Raptor M2 adalah salah satu sistem pertahanan udara jarak pendek paling agresif dan responsif yang pernah digunakan Rusia di medan perang modern. Begitu unit ini bergerak memasuki zona operasi, ia langsung berperan sebagai tameng bergerak yang mampu melindungi pasukan maupun instalasi penting dari serangan udara berkecepatan tinggi. Dengan radar canggih yang selalu siaga, Thor M2 mampu mendeteksi ancaman dalam hitungan detik dan mengeksekusi serangan balasan sebelum target sempat melakukan manuver penghindaran. Keberadaannya menciptakan zona aman yang membuat helikopter, drone, hingga rudal presisi musuh berpikir dua kali sebelum mendekat. Thor M2 merupakan generasi lanjutan dari keluarga sistem Thor yang telah digunakan sejak lama. Namun berbeda dari pendahulunya, Thor M2 dirancang dengan tingkat otomatisasi yang jauh lebih tinggi dan kemampuan deteksi yang lebih tajam. Sistem ini dibangun sebagai solusi pertahanan jarak dekat yang bertugas melindungi pasukan dari serangan udara yang mengandalkan kecepatan dan kejutan. Kemampuannya mencakup penanganan berbagai jenis target, mulai dari UAV, drone kamikaze, helikopter, pesawat taktis berkecepatan tinggi hingga rudal jelajah yang sengaja terbang rendah untuk menghindari radar. Semua bentuk ancaman modern yang semakin sering digunakan dalam peperangan asimetris masuk dalam jangkauan Thor M2. Perkembangan teknologi membuat serangan udara jarak dekat menjadi semakin sulit dibendung. Tapi, Thor M2 hadir sebagai unit yang dirancang untuk bekerja cepat. Sistemnya mampu melakukan deteksi, penguncian, hingga peluncuran rudal dalam durasi sangat singkat. Tidak ada proses yang berjalan lambat, tidak ada waktu yang terbuang. Di dalam kendaraan Thor M2, terdapat dua radar utama yang bekerja secara simultan. Radar pencari melakukan sweeping pada area yang luas untuk mendeteksi segala bentuk aktivitas di udara. Setelah target terdeteksi, radar kendali tembak mengambil alih dengan tingkat presisi yang jauh lebih tinggi. Kedua radar ini dirancang untuk bekerja meski kondisi cuaca buruk, jarak pendek, atau gangguan elektronik. Keunggulan besar, Thor M2 terletak pada integrasi seluruh perangkat ke dalam satu platform. Tidak ada sistem tambahan atau kendaraan pendukung yang wajib menyertainya. Semua kemampuan, mulai dari radar, generator, hingga komputer tempur, sudah menyatu dalam satu unit. Kemandirian ini membuat Thor M2 dapat ditempatkan di mana saja, dari garis depan hingga titik pertahanan statis, tanpa memerlukan infrastruktur khusus. Sistem optik dan infrared yang melengkapinya memberikan lapisan tambahan bagi deteksi target. Ketika radar terganggu, sensor ini tetap mampu mengunci target dengan stabil. Dengan kombinasi radar dan sensor optik, Thor M2 mampu mendeteksi, mengunci, dan menyerang target berukuran kecil, termasuk drone yang sering sulit ditangkap oleh radar militer konvensional. Saat konvoi bergerak menuju garis depan, Thor M2 berfungsi sebagai perisai bergerak. Tanpa jeda, radar sistem ini memantau seluruh ruang udara di atas pasukan. Ketika mendeteksi objek yang bergerak mendekat, proses identifikasi berlangsung secepat mungkin. Sistem komputernya menganalisis kecepatan, ketinggian, dan arah pergerakan target untuk menentukan ancaman tersebut. Begitu ancaman dikategorikan sebagai berbahaya, Thor M2 langsung menyiapkan peluncuran. Rudal yang ditembakkan dikendalikan melalui komputasi real-time oleh kendaraan, bukan oleh rudal itu sendiri. Ini memastikan lintasan rudal selalu akurat meskipun target bermanuver ekstrem. Dengan metode ini, Thor M2 dapat menghancurkan objek kecil dan cepat tanpa kehilangan presisi. Kecepatan proses ini adalah fondasi utama
dari reputasi Thor M2. Dalam situasi nyata, tidak ada waktu untuk berpikir panjang atau melakukan perhitungan manual. Semua dilakukan oleh sistem otomatis, sehingga operator tinggal mengawasi dan memberikan persetujuan jika dibutuhkan. Thor M2 memiliki kemampuan untuk beroperasi sepenuhnya mandiri. Semua komponen penting sudah tersedia dalam satu kendaraan, sehingga satu unit pun sudah mampu bekerja tanpa bantuan sistem eksternal. Namun, ketika dioperasikan dalam baterai atau jaringan pertahanan yang lebih besar, efektivitasnya meningkat signifikan. Setiap kendaraan dapat berbagi data radar dan informasi target, menciptakan koordinasi pertahanan udara yang kuat. Sistem dalam jaringan dapat menentukan target yang harus dihancurkan lebih dulu dan mengatur pembagian peran antar unit. Ini membuat pertahanan udara menjadi jauh lebih efisien dan sulit ditembus. Dalam formasi besar, Thor M2 sering ditempatkan untuk melindungi sistem jarak menengah dan jarak jauh dari ancaman yang menyelinap dari jarak dekat. Dengan demikian, sistem ini menjadi bagian penting dari pertahanan udara berlapis. Dunia militer saat ini penuh dengan ancaman yang bergerak cepat dan menggunakan teknologi yang semakin canggih. Di tengah perubahan ini, Thor M2 hadir sebagai sistem yang dirancang untuk menjawab tantangan zaman kemandirian. Mobilitas, kemampuan multi-target, dan kecanggihan sensor menjadikannya salah satu sistem pertahanan udara jarak pendek yang paling diandalkan. Ketika ancaman datang mendekat dan waktu hanya menyisakan detik-detik terakhir, Thor M2 berdiri paling depan sebagai perisai yang siap melindungi. Dengan kemampuan yang terus dikembangkan, sistem ini tetap menjadi salah satu senjata pertahanan udara yang paling diperhitungkan di medan perang modern.